Nah gitu dong. Ih Gopal. Gitu dong. Nelly jangan Nelly. Duduk. Aduh, emang enggak si Gopal namanya kalau enggak usil. Aduh si Gopal ini. Horas. Horas, Horas. Kunjungan pertama saya ke Taman Kerasi Baganding tahun 2022 akhir. Selama ini saya nonton di YouTube, merasa ada keraguan, benar nggak itu? Satuannya emang liar apa yang dikurung lalu dilepas dibuat jadi pertontonan. Ternyata begitu saya berkunjung langsung ke Taman Kerasi Baganding, luar biasa. Pada saat saya datang ke kunjungan saya tadi ke sini, ini satwa tidak ada, kosong sama sekali. Ternyata setelah dipanggil, yang pertama datang kerahnya rombongan Bruk ya, Bruk yang pertama. Kelompok Sitison tulang. Kelompok Sitison dan kelompok Sibuntung. Nah, begitu mereka kenyang, kita tunggu-tunggu si Amang. Si Amangnya belum datang-datang. Sampai dua kali tiup trompet, si Amang belum datang-datang. Satu, kurang lebih satu jam, kita tunggu si Amang baru datang. Wah, begitu datang, baru kita adaptasi sama si Amang, si Tison, si Nelly. Si Adudu, si Gopal. Si Nelly, si Gopal. Nelly jangan Nelly. Dudu, kau pun janganlah kalau Andu. Gopal, nah habis. Kau jahat kali kau ya Nel. Dia enggak bisa nengok si Adudu makan. Cemburu dia. Cemburu dia ya. Sini. Sini. Nah, ini dia. Baru kita langsung kasih makan mereka. Ternyata pertama mereka, rombongan mereka datang, si Amang datang, kita merasa ragu. Galak enggak ya? Ternyata enggak. Begitu kita adaptasi ke mereka, adaptasi cuma sebentar doang sih. Enggak ada hitungan menit. Langsung akrab, kasih makan. Luar biasa. Langsung dia manjat-manjat ya. Langsung dia manjat, kita bisa adaptasi naik ke punggung. Luar biasa memang. Pakai topi. Oh, pakai topi dong. Iya, sobek nanti. Eh. Sobek jangan. Jangan. Apa enggak ada di situ pisang? Enggak ada pisang di situ. Warna kuning pula baju tulang. Selama ini kan tulang nonton dari video kita. Iya benar. Jadi setelah berkunjung kemari, bertemu langsung sama si Gopal, bagaimana perasaannya tulang? Waduh, luar biasa nih si Gopal ini. Usilnya ya. Luar biasa memang. Baik dia ya, bercanda lagi ya. Selama ini saya nontonnya YouTube doang. Saya nekat untuk tahun ini, akhir tahun ini saya harus turun ke Parapat dari Tangerang. Tempuan jarak 2 hari. Ternyata. Besok saya harus pulang lagi ke Tangerang. Ternyata bisa jumpa. Nah, ternyata bisa si Gopal jumpa nih. Udah. Udah sini. Enggak si Gopal namanya kalau enggak usil. Sini lagi. Yang pakai kaki lagi kau nyala mati ya. Enggak ada isinya toh, enggak pakai amplop. Kalau pakai amplop pakai tangan dia. Bukanya ke sono lagi. Pakai kaki kau nyala aku ya. Anaknya belum dikasih, cuma dari pisang. Anaknya masih ASI dia. Nah, aku kasih satu. Udah satu, monyet. Satu. Itu jatuh. Tuh, jatuh. Itu jatuh. Ini dia ekor roham. Nah, satu. Ibu Red. Nah. Tangan kanan, monyet. Gak sopanmu, nah.
Ini wey. Tangan kanan, makanya tangan kanan. Dah. Jangan kau ganggu kopal, ditumbukkannya kau nanti. Kopal, jangan. Kau tangan kanan kalau ngambil. Nah, udah satu. Kau ketarin terania hidupmu, kenapa ya kau? Kayak gitu gantung. Tunggu adanya jerawatmu, tunggu biar tunjukkan lo jerawatmu. Tunggu mana jerawatmu? Nggak nampak direkam kayak gitu, Pak. Di sih kado kamera sama non. Anak nongki. Jangan, jangan, jangan. Udah satu. Kapan? Bapak sini. Sampai berapa lama dia itu ini? Anaknya baru sampai 2 tahun tuh lah. 2 tahun ya? Ya, ini sampai usia 2 tahun dia baru dilepas di induk. Nanti kalau dia ASI kayak gini baru dia digendong. Selama 2 tahun dia digendong sama si induk, dikasih ASI. Masuk ke 2 tahun lebih dia digendong sama pejantannya. Oh, ini lagi ngasih ASI dia ya? Iya. Luar biasa, semoga ketemu lagi. Semoga sehat selalu ya tulang. Sehat selalu. Iya. Horas ya. Okay. Siap. Terima kasih banyak tulang. Oke. Horas.